Jumpa lagi teman-teman dunia ikan hias. Kita bertemu di channel ikan hias sekitar kita. Kali ini kita liput kontes arwana yang diprakarsai oleh Klub Indonesia Arwana di Satker BPP 3KP Cibinong. Mari kita ikuti sama-sama proses persiapan dan handlingnya. Aklimatisasi ikan dari kantong ke akuarium. Ikan ditunggu sampai keluar sendiri dari kantong. Biar menyamakan kondisi air, dicampur setengah, kemudian ikan dibiarkan keluar dari kantong untuk lepas ke dalam akuarium. Kondisi ikan yang sudah ada di dalam akuarium. Ini adalah ikan yang sudah di tank arena. Kondisi udah relatif lebih stabil, udah penyesuaian dengan air, temperatur, dan oksigen. Ini beberapa ikan yang baru datang, masih menunggu proses adaptasi dan aklimatisasi. Ada juga yang sudah turun ke dalam akuarium penilaian. Ini masih proses penyesuaian temperatur, di mana diperlukan kurang lebih waktu 30 menit sebelum ikan dilepas. Disesuaikan dulu temperatur suhu antara yang air yang di dalam kantong dan temperatur air yang ada di luar kantong. Proses pengoplosan air
Mungkin sampai di sini dulu teman-teman, kita melihat proses persiapan tahapan-tahapan handling pada saat kontes ikan arwana ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya di acara penjurian di dalam acara kontes ini. Salam sehat, semangat, dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Sampai jumpa.